Halo bro. Oke, di sini langsung aja kalian buat beat lagunya dulu. Oke, jika sudah, panjangkan durasi foto ke beat lagu pertama, terus tambahkan foto yang kedua. Dan panjangkan durasi foto kedua, jadi 3.7. Sekarang, ubah skala foto jadi 110. Oke, selanjutnya, tambah keyframe sesuai beat lagu. Oke, sekarang buat CG ayunnya. Di sini, tambah 3 keyframe dulu. Keyframe yang kiri atur gerakannya ke sudut bawah kanan, pakai ukuran 15. Oke, lanjut. Keyframe yang tengah, geser gerakannya ke samping kanan, ukuran 15. Lanjut lagi, keyframe yang terakhir, geser ke atas, ukuran 15. Oke, selanjutnya, tambah keyframe di sela-sela antara keyframe yang barusan. Terus hapus tambah satu kali keyframe di sebelah kirinya. Dan langkah terakhir, hapus tambah semua keyframe ini dari awal sampai akhir. Oke, selesai. Sekarang lanjut, saya kasih penjelasan juga di beat lagu yang pendek ini. Nah, kalau sudah kalian tambah 3 keyframe, yang kiri atur dulu, geser ke sudut bawah kanan, pakai ukuran 10, kalau yang tadi kan 15, yang ini 10. Terus keyframe yang tengah, geser ke kanan, ukuran 10. Keyframe yang terakhir, geser ke atas, ukuran 10. Oke, selanjutnya, tambah keyframe di sela-sela antara keyframe yang barusan. Terus hapus tambah satu kali keyframe di sebelah kirinya. Dan langkah terakhir, hapus tambah semua keyframe ini dari awal sampai akhir. Oke, jadi seperti itu cara buat CG tipisnya. Di beat yang lebar dan beat yang kecil. Sekarang kalian lanjut buat sendiri di bagian foto yang belum ada CG-nya. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Sekarang salin foto pertama ini, terus ganti jadi foto kedua. Selanjutnya, kalian langsung tambah transisi fotonya. Pilih kamera. Cari vertical blur. Oke. Sudah, sekarang balik lagi ke awal. Di sini kalian buat gerakan overlay-nya. Tambah overlay, ubah durasinya, jadi 1.0. Terus atur miringkan, yang bagian tengah. Terus atur lagi yang bagian awal.
geser ke bawah. Selanjutnya yang awal. Atur, paskan, ke bagian layar, ubah skala fotonya, jadi skala 110. Terus tambah kurva. Selanjutnya, potong bagian tengah foto dan tambah animasi. Foto bagian kiri, tambah animasi keluar. Foto bagian kanan, tambah animasi masuk. Sekarang salin kedua bagian foto ini. Terus ganti, pakai mentahan garis tepi putih. Seperti ini. Jika sudah, sekarang tambah efek cermin. Letakkan ke bagian foto yang di sebelah kiri. Pilih objek, pilih overlay. Sudah selesai, lanjut buat foto bayangannya. Di transisi pertama. Di sini, tambah foto yang sama seperti di atas. Atur durasi foto, jadi 1.0. Ubah skalanya dulu, jadi 110. Tambah keyframe di awal, dan atur nge-zoom foto di akhir. Lanjut buat seperti bayangan foto, atur di campulan. Oke, sudah selesai, terus tinggal tambah kurva, keluar 1. Lanjut salin foto bayangan ini, pindahkan ke bagian tengah foto yang pertama. Lanjut salin lagi, pindahkan ke bagian foto kedua. Jangan lupa ganti fotonya, samakan dengan yang di atas. Bagian sini, tambah akhiran video, terus atur sendiri, seperti di video. Oke, lanjut edit efek transisinya di bagian foto pertama tadi. Tambah efek distorsi riak. Atur dulu durasi efeknya. Ubah objek ke semua video. Terus setting pakai ukuran sesuai di samping ini. Jika sudah semua, tinggal salin efek JT 3 bagian. Dan sudah selesai. Selanjutnya buat JJ distorsi riak. Tambah efek distorsi. Terus ubah durasinya JT 0.8. Caranya gini.
tambah foto yang lain, terus atur tuh durasi foto. Jadi 0.8. Terus efeknya, panjangin sesuai foto yang barusan. Kalau sudah hapus lagi fotonya. Sekarang atur efeknya. Ubah objek ke semua video. Tambah keyframe di awal. Setting ukuran efeknya sesuai ukuran di samping ini. Jika sudah, sekarang cara aturnya, salin dulu, salinannya simpan jangan dirubah-rubah. Efek yang bagian atas, tandai pakai keyframe sesuai beat lagu. Terus pendekkan durasi efeknya. Dan bagian akhir, ubah yang putar, jadi 0. Lanjut efek yang berikutnya, caranya sama seperti barusan. Bagian akhir, simpan juga efek distorsinya, buat ditambahkan ke bagian foto ketiga. Oke, efek yang ini. Kalian atur lagi ke bagian foto ketiga, caranya sama seperti di awal barusan. Sekarang tinggal buat efek blurnya, pilih di bagian lensa. Terus atur durasinya, pakai durasi pendek seperti ini. Terus setting ukurannya, 70:0. Kalian tinggal salin, terus tempelkan ke bagian efek distorsinya, di foto kedua dan foto ketiga. Jika sudah semua, kalian buat JJ-nya zoom-nya, pakai efek lensa pembesar. Kalian atur dulu durasi efeknya. Terus ubah objek ke semua video. Terus kalian setting ukurannya sesuai di video. Caranya gampang, masa gak bisa? Selanjutnya tambah kurva, bebas untuk kurvanya, sesuai selera kalian. Jika sudah, tinggal salin, letakkan ke foto yang pertama. Terakhir, kalau mau buat mirror, tinggal tambah efek cermin, gak usah dijelaskan. Ini benar-benar gampang. Terakhir tinggal buat intronya. Di sini saya pakai intro, efek kilat atau kilauan. Terus ubah objek ke semua video dan setting ukurannya. Selanjutnya,
geser dikit lagunya sebelum diekspor, biar gak delay hasil videonya. Karena di sini ekspornya error, saya kembali ke awal lagi, terus ekspor ulang. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.